Selamat pagi, selamat datang lagi di Yan Ivana Channel. Kita tiba di episode terakhir di Yan Ivana Vlog edisi Yogyakarta. Untuk memulai hari, jangan lupa sarapan dulu, biar ada tenaga dan menambah semangat buat liburan. Kali ini sarapan yang jadi pilihan Yan Ivana spesial banget, yaitu soto sapi Pak Mustafa. Jadi ini fresh banget dari panci panas, bukan oven ya, panci panas ya. Kita coba ya. Emang ada rasa-rasa agak manis gitu ya. Kita coba kasih jeruk nipis ya. Nah, selain itu jangan lupa minumnya segar-segar. Sudah nambah tenaga, kita mau menghabiskan waktu di Museum Sonobudoyo. Museum ini adalah salah satu rekomendasi museum terbaik di Yogyakarta. Kenapa kami memilih untuk berkunjung ke museum? Selain Yogyakarta memiliki banyak wisata museum yang menarik, museum adalah salah satu tempat terbaik untuk mencari inspirasi. Dengan berlibur ke museum, kita sekaligus berwisata ke masa lampau. Kita bisa belajar untuk mendapatkan pengalaman menarik dari sana, dari kejayaan maupun dari kegagalan di masa tersebut. Selain itu, museum adalah tempat wisata yang ramah bagi semua kalangan. Baik orang tua maupun anak kecil, semua bisa menikmati berwisata di museum. Berkunjung ke museum juga meninggalkan kesan yang mendalam mengenai nasionalisme. Museum Sonobudoyo sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama digunakan untuk museum umum. Yang kedua digunakan sebagai penyimpanan koleksi tradisi budaya. Ketika berada di museum ini, kami merasa nyaman banget. Lokasinya sangat luas. Butuh waktu seharian nih untuk berkunjung ke semua bagian di museum ini. Kalau semua museum di Indonesia punya standar seperti ini, bakal seru banget. Karena cuaca di luar sedang hujan, kami butuh waktu untuk menuju ke lokasi museum selanjutnya. Di gedung museum ini terdapat kolaborasi antara pusaka tradisional dan teknologi. Semakin menarik kan untuk berkunjung ke museum? Hal menarik lainnya di Sonobudoyo adalah ketika saya melihat beberapa pengunjung melakukan photoshoot. Akhirnya kami pun tertarik mencobanya. Dan inilah hasilnya. Halo. Hai, kita barusan foto-foto di Museum Sonobudoyo. Keren banget fasilitasnya. Jangan lupa dicobain ya, kalau ke Yogyakarta. Bagus banget sih, kita bisa alamin ya tadi. Kayak ramah juga kalau misalnya kita nggak tahu kayaknya kayak gimana diarahin. Kita kan omanya ada sulit ya. Kalau budaya sendiri sih. Tapi mereka keren banget. Salut banget buat tim Sonobudoyo. Dan kalau misalnya kesini sebenarnya mau foto lebih baik booking ya. Iya. Dan persiapan-persiapan gitu ya, mungkin make up dan sebagainya kita nggak persiapan sih. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Bajunya mereka udah siapin semuanya dan all size, aku juga udah gede banget.
Jadi semua ukuran bisa dicoba. Oke, semuanya. Dadah. Nah, itu tadi keseruan kita di Museum Sonobudoyo. Setelah seharian mengelilingi museum, pastinya perut minta jatah buat diperhatiin nih. Kita cari makan dulu yuk. Biasanya udara di Jogja agak hangat. Namun karena hujan deras tadi, ada hal positif yang bisa kita syukuri. Di balik kerumitan karena hujan deras, saat ini kita bisa menikmati angin berhembus sepoi-sepoi. Suhu udara Jogja menjadi tidak terlalu panas. Kita jadi bisa menikmati perjalanan sore dengan lebih nyaman. Kali ini kita dapat bonus nih, bisa menikmati momen Yogyakarta sehabis hujan yang sendu. Dalam perjalanan ke hotel, kami menemukan tempat yang menarik. Lokasinya agak tersembunyi nih, yaitu Nasi Uduk Palagan. Lokasinya luas dan ada berbagai lauk yang bisa dipilih sesuai kesukaan masing-masing. Karena favorit banget nih kalau makan nasi uduk harus pakai kering tempe ya, oseng tempe. Kita coba dulu deh. Garing banget. Halusnya kedengeran ya. Lengkap sudah perjalanan hari ini. Dan tiba waktunya kita untuk beristirahat. Kita akan menuju ke tempat penginapan unik yang udah gak sabar kami ceritakan ke kalian semua. Ya, ini dia La Luna Resort. Pertama kali masuk ke La Luna Resort ini, imajinasi kita seperti dibawa ke dunia gipsi. Dengan konsep warna-warninya, penginapan ini menjadi salah satu penginapan yang paling menarik konsepnya yang pernah kami kunjungi. Mulai dari interior hingga eksterior sangat kental dengan nuansa gipsi. Cocok banget buat yang mau liburan romantis bareng pasangan ataupun liburan seru bersama dengan sanak saudara keluarga yang lainnya. Suasana malam ini begitu tenang sekali. Begitu kita membuka pintu gerbang La Luna, beneran deh, kita kayak masuk ke negeri lain. Seru banget! Nggak kalah dengan suasana malam, suasana di pagi harinya juga keren banget. Tidur sungguhan guys. Kita bisa melihat dan menikmati dengan lebih jelas berbagai suasana yang sudah semikian rupa didesain di La Luna Resort ini. Oke, kita sudah di akhir perjalanan kita. Berapa hari? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, Surabaya, Jogja. Sekarang kita mau balik dari Jogja ke Surabaya. Jalanan masih sama, kurang lebih 4 jam. Dan ini tanggal 27 Maret, hari Senin, kurang lebih kita mau berangkat sekitar jam 17.10 ya. Jadi sampai Surabaya, sampai jam 9 ya. Kalau teman-teman butuh itinerary kita, mungkin perjalanan kemana-mana dan mau lihat budgetnya berapa, kita akan taruh juga. Dan teman-teman bisa lihat, bisa jadi inspirasi ya, buat traveling. Jangan lupa berdiri teman-teman. Ya, dadah. Wah, gak kerasa ya. Sudah 3 episode kami bercerita tentang perjalanan kami ke Yogyakarta. Yogyakarta selalu memberikan kenangan tersendiri di hati para pengunjungnya. Semoga kalian bisa menikmati keseruan liburan virtual barengan Ivana ya.
jangan lupa berlibur kawan-kawan. Yuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya ya. Dadah!